Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang perjalanan mau ke patung seribu Buddha yang ada di Satin. Katanya patung seribu. Yang seperti ini jalannya yo. Ini yo. Kak. Hai. Jangan lupa subscribe Putri Selo. Iya, Putri Selo ya. Komen, like, subscribe, oke? Ikutin kita. Udah ketok. Udah ketok. Udah ketok, guys, ternyata, guys. Udah ketok patungnya, guys. Ini dia patungnya. Selama perjalanan. Ngoceh terus saya. Selama perjalanan nanti ya ada patungnya terus sampai ke atas. Ya, ini patungnya, guys. Sampai ke atas. Perjalanan naik terus. Jadi ikutin kita terus ya. Tinggi banget. Ini mesti naik tangga. Lihat tangganya. Setiap perjalanan ada apa ini? Patungnya ya. Ada banyak banget patung, karena itu mungkin dinamakan seribu patung Buddha di sini. Dan setiap patung itu tidak sama ekspresi, bentuk, semuanya tidak ada yang sama. Permisi nggih, permisi, permisi, permisi. Dan sampai atas begini terus ya. Bagus banget ya pemandangannya ya. Oke, ikutin terus ya sampai atas. Pokoknya sampai atas begini terus ya pemandangannya. Capek saya. Ayo lanjut terus, naik terus. Ngos-ngosan ini. Aduh, kaki aku mati rasa. Belum sampai atas. Kencang-kencang gitu. Ayo. Lanjut guys. Oh, dan yang terakhir di sini. Yang terakhir. Habis perjalanan. Dari atas pemandangannya. Wah, asik. Itu ada patung. Oke guys, tadi kita sudah naik sampai seribu patung, sudah kita lewati ngos-ngosan, mau pingsan di atas tapi karena tidak ada yang mau menolongi. Jadi ya segitu, sekarang kita tinggal turunnya. Turun ya guys ya. Wah, turunnya itu tidak berat ternyata. Naiknya berat luar biasa sekarang. Naiknya luar biasa guys. Saya tak muni. Turunnya mudah sekali ya, tapi naiknya luar biasa perjuangan. Oke, sekian jarak ya. Thank you for watching this video. Semoga bermanfaat. Berbagi ya, nge-share ini Hong Kong Satin Patung Seribu Buddha. Oke, thank you.